Persib bakal kembali menggelar uji coba. Setelah gagalnya melangsungkan laga uji coba menghadapi Bayangkara FC pekan lalu, Robert Rene Albert sebenarnya menyiapkan opsi lainnya, yaitu kembali beruji coba dengan Persikabo Bogor pekan ini. Akan tetapi, pertandingan yang sedianya bakal digelar di Bogor itu, yang mana Persib bertindak sebagai tim tamu, harus kembali dibatalkan. Menurut juru taktik asal Belanda tersebut, dirinya mendapatkan informasi mengenai daerah Bogor yang sudah mulai lockdown, dan dengan begitu, laga yang bakal digelar Sabtu ini harus ditiadakan. Sebagai informasi tambahan, Bogor sendiri saat ini mengalami peningkatan perihal penyebaran COVID-19 dan kembali menerapkan PSBB. Alhasil, memaksa Maung Bandung harus mengurungkan niatnya tersebut. Kendati demikian, Coach Rene mengaku tidak memusingkan hal tersebut, bahkan sudah mengantongi calon lawan uji coba lainnya. Menurutnya, ada dua tim lokal yang sudah dipersiapkan untuk beruji coba pekan ini, dan kedua tim itu ialah Bandung United dan Ponjabar, karena dari keduanya juga sudah mulai berlatih. Pria berusia 65 tahun itu menganggap uji coba ini adalah cara yang paling efektif untuk mengukur kedalaman skuadnya di tengah situasi pandemi sekarang. Selain itu, dia juga menegaskan bagaimanapun harus tetap bekerja meski situasinya kurang mendukung, seperti persoalan memilih calon lawan uji coba. Marcus Horison berhasrat kembali ke Persib. Tentunya, para Boboto masih ingat dengan mantan kiper Persib dengan ciri khas kepala pelontosnya rentan tahun 2009 hingga 2010. Pemain yang dimaksud ialah Marcus Haris Maulana, atau yang lebih akrab disapa Marcus Horison. Kiper yang pernah mengantarkan timnas Indonesia menuju final Piala AFF 2010 itu mengaku dirinya berhasrat untuk kembali membela Maung Bandung, dan pastinya kali ini bukan sebagai pemain akan tetapi menjadi seorang pelatih. Yang mana, setelah pensiun menjadi seorang pemain, dia beralih profesi sebagai pelatih kiper dan tercatat berada di jajaran pelatih timnas U16 Indonesia. Dengan status barunya tersebut, Marcus tidak menampik bahwa ingin kembali membela klub yang pernah ia bela sebelumnya. Baginya, setiap di mana ia pernah bermain pasti berkeinginan juga melatih, dengan artian membalas kebaikan ketika menjadi seorang pemain. Kendati demikian, dia ingin mencari pengalaman terlebih dahulu dengan melatih klub yang berada di kasta bawah Liga Indonesia, mulai dari Liga 3 serta Liga 2. Selain itu, dia juga berkeyakinan bahwa pasti banyak pelatih berpengalaman yang ingin melatih tim sekelas Persib Bandung. Marcus sendiri pernah membela Maung Bandung selama 1,5 musim dan mencatatkan 35 penampilan. Febri Haryadi optimis menatap lanjutan Liga. Sayap lincah milik Persib Bandung Febri Haryadi mengaku timnya saat ini terasa semakin solid jelang bergulirnya kompetisi. Menurut jadwal yang ada, Persib bakal memulai Liga 1 2020 dengan status tim tamu menghadapi Madura United pada 4 Oktober mendatang. Sebagai salah satu pemain andalan Coach Rene, Bow sendiri beranggapan bahwa Maung Bandung semakin hari semakin solid. Secara pribadi pun, dirinya sangat siap tampil kembali di kompetisi. Dikutip dari laman resmi klub, dia sangat optimis bisa melanjutkan tren positif Pangeran Biru karena dengan persiapan saat ini sudah sangat bagus. Selain itu, masih tersisa sekitar 2 pekan latihan sebelum kick-off Liga 1 2020 kembali dimulai. Tidak hanya bicara soal kedalaman timnya, dirinya juga menanggapi perihal transportasi selama Liga bergulir, yang mana setiap tim menggunakan bus ketika melakoni laga tandang. Menurutnya, perjalanan darat sendiri bakal terasa panjang dan di sisi lain waktu recovery hanya sedikit. Meski dirasa tidak mudah, dirinya ingin tetap memberikan yang terbaik untuk Maung Bandung. Selain itu, ia juga memperhatikan kondisi fisik dan mental yang kali ini bakal bekerja lebih ekstra daripada sebelumnya. Pemain timnas U19 disinyalir gabung Persib. Jelang bergulirnya Liga 1 2020, PT LIB dan PSSI sepakat untuk membuka jendela transfer lebih awal, yakni rentan bulan September hingga Oktober yang seharusnya dimulai bulan Desember 2020. Keputusan tersebut seiring dengan adanya beberapa klub yang kehilangan para pemainnya. Di sisi lain, Persib Bandung dikabarkan segera mendapatkan amunisi baru dari salah satu pemain timnas U19. Meski sebelumnya pelatih Robert Rene Albert mengatakan sudah mempunyai komposisi pemain yang cukup, yakni sebanyak 30 pemain termasuk 4 pemain yang baru saja dipromosikan. Dan kabarnya, Maung Bandung juga sudah menjalin komunikasi dengan salah satu rekan bekam putra di timnas U19. Hal itu disampaikan langsung oleh juru taktik asal Belanda tersebut. Kendati demikian, dirinya enggan membeberkan sosok pemain itu karena menurutnya saat ini sang pemain belum dikontrak, akan tetapi sudah ada di dalam daftar belanja Persib. Perihal kontrak tersebut, Coach Rene menyampaikan yang bersangkutan sedang berada di Kroasia dan belum menandatangani kontrak.
Namun, yang pastinya sudah sepakat dengan pihak klub, kedatangan pemain yang masih menjadi teka-teki itu bakal menambah jumlah pasukan Coach Rene menjadi 31 pemain dengan rincian 6 pemain U20 serta 25 pemain senior. Apabila ditelusuri lebih jauh, dalam timnas U19 asuhan Sintayong yang berada di Kroasia saat ini, ada beberapa nama yang belum memiliki klub profesional. Di antaranya, Boy Fikri, Komang Teguh, Ahmad Rusadi, Andre Oktaviansyah, dan Brilian Aldama. Selain kelima nama ini, ada juga salah satu anggota dari diklat Persib yakni Erlangga Setio yang berposisi sebagai penjaga gawang. Lalu siapakah sosok yang dimaksud Coach Rene? Yang pastinya kita tunggu kabar selanjutnya. Timnas U19 akan kembali beruji coba. Timnas U19 asuhan Sintayong akan kembali melanjutkan agendanya di Kroasia dengan melakoni beberapa laga uji coba. Kali ini, Witan Sulaiman CS bakal menghadapi Qatar yang dipertandingkan sebanyak 2 kali, yakni hari ini dan tanggal 20 September mendatang. Sebelumnya, Timnas U19 tampil 3 kali di turnamen persahabatan internasional U19, yang mana Timnas kita kalah sebanyak 2 kali oleh Bulgaria dan tuan rumah Kroasia, serta hasil imbang menghadapi Arab Saudi. Sintayong sendiri berharap timnya bisa tampil lebih baik saat menghadapi Qatar nanti. Menurutnya, kondisi pasukannya terus meningkat dan menunjukkan perkembangan positif. Selain itu, mampu menerapkan apa yang sudah diberikan saat latihan. Setelah beruji coba dengan Qatar, Timnas U19 akan kembali melakukan uji coba dengan Bosnia and Herzegovina pada 25 September mendatang, serta klub lokal Dinamo Zagreb pada 28 September 2020. Dan TC Timnas di Kroasia tersebut bakal selesai akhir bulan ini dan bakal berlanjut di Turki. Greg Nwokolo hengkang dari Madura United. Kabar kurang sedap datang dari Madura United, yang mana klub berjuluk Laskar Sapi Kerap tersebut harus kembali kehilangan juru gedornya Greg Nwokolo. Tentunya, kepergian Greg bakal mempengaruhi lini depan Madura United yang sebelumnya ditinggalkan Emmanuel Oti yang memilih mundur, serta Alberto Gonçalves yang dipinjamkan ke klub asal Liga 2 Sriwijaya FC. Kendati demikian, dia punya alasan tersendiri mengakhiri kebersamaannya dengan Madura United. Dirinya saat ini mengkhawatirkan keluarganya terinfeksi virus corona karena harus bermain pada lanjutan Liga 1 musim ini di situasi pandemi sekarang. Dikutip dari gol.com, menurutnya terlalu banyak resiko untuk tetap bermain. Selain itu, dia tidak ingin semisal terkena virus corona harus meninggalkan keluarganya apalagi sang istri sedang hamil. Menanggapi keputusan Greg, Direktur Utama Madura United Haruna Sumitro angkat bicara mengenai pilihan tersebut. Menurutnya, itu merupakan prinsip sang pemain. Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa ini bukan karena masalah kontrak, akan tetapi lebih ke risiko yang harus diterima. Madura United sendiri bakal menyambut Persib Bandung sebagai lawan pertamanya di lanjutan liga pada 4 Oktober mendatang.